Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu azza wa jalla, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد معاشر المسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kembali kita bisa berjumpa walaupun lewat media. Dan ini sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan waktu untuk bertalabul ilmi. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas menguak rahasia makhluk terbesar yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam semesta ini. Apa itu Arsyur Rahman? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Arsy, maka arsy banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifatnya. Sebut saja beberapa ayat dalam Al-Quran, contohnya surah Ghafir ayat 7, Allah katakan alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan juga malaikat-malaikat yang ada di sekitar arasy, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka dan mereka beriman dengan Allah dan memintakan ampun akan dosa orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kata-kata al-arsy. Kemudian juga ayat yang lain dalam surah Al-Haqqah ayat 17, Allah katakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan malaikat yang memikul arsy Rabbmu pada hari itu jumlahnya 8. Ada yang mengatakan 8 malaikat yang memikul arsy. Ada yang mengatakan 8 saf dari kalangan malaikat yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah, saking banyaknya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada tahu jumlah berapa tentara Allah dari kalangan malaikat kecuali Allah saja yang tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika bicara tentang keistimewaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimati. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di masjid
sampai waktu duha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus seperti itu duduk di masjid sampai akhirnya datanglah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya soal kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk seperti itu dari subuh sampai waktu duha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bahwa dia senantiasa membaca empat kalimat ini. Salah satunya adalah waridha nafsihi wa zinata arshi, dan beratnya arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa kalimat arsy itu disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di antara sifat-sifatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sifat-sifat arsy itu yang pertama, bahwa arsy Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan al-majid, dhul arsy al-majid. Majid itu artinya yang maha luas lagi maha besar, mutawassi al-azim. Jadi makhluk yang sangat luas sekali dan besar sekali. Makanya dalam ayat yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dhul arsyil azim, pemilik arsy yang sangat agung, yang sangat besar. Ya wajar, karena arsy Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Anda bisa bayangkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum. Dia mengatakan bainas sama'id dunya wallati taliha 500 amin. Jarak antara langit satu ke langit berikutnya itu sejauh 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama'in was sama'i 500 amin. Dan jarak antara langit ke langit berikutnya juga 500 tahun perjalanan. Wa bainas sama'is sabi'ati wal kursi 500 amin. Bahkan jarak antara langit ketujuh ke kursi Allah itu juga 500 tahun perjalanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul mengatakan, Abdullah bin Ibnu Mas'ud mengatakan wa baina kursi wal ma 500 amin. Dan jarak dari kursi ke air yang ada di atas langit itu juga 500 tahun perjalanan. Wal arsyu fawqal ma. Dan arsy itu di bawah air. Dan arsy itu di atas air. Wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum, Allah tidak mungkin tersembunyi sedikit pun dari amal-amal kalian. Coba perhatikan di sini. Jarak bumi ke langit itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu perjalanan 500 tahun. Tentu kalimat perjalanan 500 tahun ini sesuai dengan waqi, sesuai dengan apa yang kita rasakan hari ini. Coba Anda lihat bintang yang ada di langit itu. Apabila tidak sedang hujan ataupun awan tidak sedang hitam, tentu kita bisa lihat bintang itu. Sementara menurut ulama falak, satu bintang itu besarnya bisa ratusan kali bumi. Satu bintang itu besarnya bisa ratusan kali bumi. Sementara kita hanya melihat bintang itu kecil seperti kelereng. Artinya bahwa ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jarak antara bumi ke langit itu 500 tahun perjalanan, masuk di akal. Abdullah Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ini, memang perkataan ini adalah mauquf,
Artinya ini perkataan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Akan tetapi ini kan perkara gaib. Mengukur jarak dari bumi ke langit pertama, dari langit pertama ke langit kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, dari langit ketujuh sampai ke kursi, dari kursi sampai ke air, dari air sampai ke arasy, ini kan perkara gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an tidak dikenal seperti Abdullah bin Abbas suka meriwayatkan dari Israiliyat. Abdullah ibn Mas'ud itu tidak. Dia tidak dikenal suka mengambil dari riwayat Israiliyat, sehingga pertama ini perkara gaib, yang kedua Abdullah bin Mas'ud tidak terkenal mengambil dari kisah Israiliyat, maka Syekh Utsaimin menghukumi bahwa perkataan Ibnu Mas'ud itu ala hukmir raf'i. Artinya marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana jaraknya. Langit pertama ke kedua 500 tahun perjalanan, kedua ke ketiga 500 tahun perjalanan, ketiga ke empat 500 tahun perjalanan, begitu juga sampai ke tujuh. Berarti arsy Allah subhanahu wa ta'ala itu tinggi sekali, karena di atas air bumi, tujuh lapis langit, kursi, air, arsy, dan tidak ada makhluk setelah Allah yang paling tinggi kecuali arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun besarnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia pernah berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku katakan, "Ya Rasulullah, ayyuma anzala 'alaika a'zham?" Surat apa yang turun kepadamu yang paling mulia dalam Al-Quran ini? Maka Nabi SAW mengatakan, ayatul kursi, ayat kursi. Kemudian thumma qal, dia mengatakan, ya Abu Dzar, mas samawatu sab'u ma'al kursi illa kahalakati mulqatin bi ardi falatin wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'alal halaqati. Ya Abu Dzar, sesungguhnya tujuh lapis langit ini bila dibandingkan dengan kursi Allah, maka seperti cincin dilempar ke padang pasir. Jadi kalau seandainya kita bandingkan besarnya tujuh lapis langit itu, yang satu langit saja, langit dunia terbentang dari barat ke timur, utara dan selatan, hampir tidak ada batas dan tidak ada tepinya. Lah besarnya langit pertama digabungkan dengan langit kedua, digabungkan dengan langit ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, kemudian dibandingkan dengan besarnya kursi. Maka Nabi SAW mengatakan, tujuh lapis langit itu ibarat cincin yang dilempar ke padang pasir, dan padang pasir itu kursinya Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa fadlul arsy 'alal kursi, adapun keutamaan arsy dibandingkan kursi, ka fadlil falati 'alal halaqa, seperti keutamaan al-falat di atas cincin halaqah tadi. Artinya bahwa kalau seandainya kursi Allah subhanahu wa ta'ala digabungkan dengan tujuh lapis langit, kemudian dibandingkan dengan arsy Allah subhanahu wa ta'ala, maka seperti cincin dilempar ke padang pasir, cincinnya itu kursinya dan tujuh lapis langit, adapun padang pasir itu arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa bayangkan besarnya arsy Allah subhanahu wa ta'ala dan tingginya arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu satu makhluk. Bagaimana dengan yang menciptakannya? Allahu Akbar. Allah lebih besar dibandingkan seluruh makhluknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menceritakan tentang malaikat-malaikat yang memikul arsy, dan itu sudah saya sebutkan di awal, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah para malaikat pemikul arsy ini, wa yahmiluna arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah.
dan malaikat yang memikul arsy Rabbmu pada hari itu di atas, wa yahmiluna arsya rabbika, dan malaikat yang memikul arsy Rabbnya jumlahnya samaniyah. Saya katakan di awal bahwa kalimat samaniyah, kalimat delapan ini, ada yang mengartikan maksud delapan di sini artinya delapan malaikat. Tapi ada juga yang mengatakan yang dimaksud delapan di sini adalah delapan saf. Jadi malaikat itu bersaf-saf ketika memikul arasy Allah Subhanahu wa taala, sehingga jumlahnya delapan saf. Dan satu saf itu tidak diketahui berapa jumlah malaikat yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, adzinali an uhaddisa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy. Telah diizinkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala agar aku menceritakan tentang satu malaikat dari sekian malaikat-malaikat Allah, dari malaikat-malaikat pemikul arsy. Perhatikan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menceritakan berapa besarnya malaikat dari sekian para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama baina sakhmati udhunihi ila atikihi masirata sab'u mi'ati amin. Jarak antara daun telinga malaikat pembawa arsy ini sampai ke pundaknya itu sama dengan 700 tahun perjalanan. Dari ini, dari daun telinga sampai bahunya di sini, panjangnya lehernya malaikat pemikul arsy itu sejauh 700 tahun perjalanan. Subhanallah, ini baru mensifati lehernya saja. Kemudian dijelaskan juga, ini baru menjelaskan lehernya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tingginya malaikat ini, malaikat pemikul arsy ini, kakinya rijlahu, apa namanya, qad maraqat rijlahul arda sabi'ata wal arsyu ala mankibihi wa huwa yaqul subhanak aina kuntu wa aina takun. Di mana kedua kaki malaikat pemikul arsy ini nembus sampai ke lapisan langit yang paling dasar. Bayangkan, kedua kaki malaikat pemikul arsy ini menembus sampai ke dasar yang paling dalam dari lapisan-lapisan bumi. Kemudian badannya menjulang menembus lapisan-lapisan tujuh langit yang ada di langit, sampai melintasi kursi, sampai melintasi air, sampai kemudian pundaknya baru memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Seraya berkata, subhanak aina kunt wa aina takun. Lihat bagaimana besarnya malaikat pemikul arsy ini. Satu malaikat saja lehernya dari telinga sampai ke bahu perjalanan 700 tahun perjalanan. Kemudian kakinya menembus lapisan bumi yang paling dasar dari tujuh lapis bumi, kemudian badannya menjulang sampai menembus tujuh lapis langit, sampai menembus kursi, sampai menembus air, kemudian bahunya memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu satu malaikat. Kalau yang mentafsirkan bahwa yang dimaksud dalam Al-Qur'an, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah, dan yang memikul arsy Rabbmu fawqahum yawma idzin tsamaniyah, di atas mereka pada hari itu tsamaniyah, delapan sab-sab malaikat yang tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah. Berarti jumlah malaikat yang sebesar itu, ramai sekali, tidak tahu jumlahnya kecuali Allah, semua bahu mereka memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala dipikul oleh
malaikat yang tidak tahu jumlahnya, sementara badan mereka sudah saya sifati sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu besarnya para pemikul arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau yang dimaksud tsamaniyah, delapan pemikul arasy, delapan malaikat pemikul arasy, maka delapan malaikat pemikul arasy sebesar yang tadi disifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan arsy Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki tiang-tiang. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yus'akun nas yaumal qiyamah fa'akunu awal man yafiq fa'idha bi Musa akhada biqa'imati min qawami'il arsy. Pada hari kiamat manusia akan dipingsankan, maka aku orang yang pertama kali siuman, maka aku melihat Musa sedang memegang satu di antara tiang-tiang arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya arsy itu punya tiang, kemudian juga arsy adalah atapnya sorga. Jadi sorga itu di bawah arsy, dan arsy itu adalah atapnya sorga Firdausil A'la, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumullaha fas'alul Firdausil A'la fa innahu a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Apabila kalian hendak meminta sorga, mintalah sorga Firdaus, sorga yang paling tinggi, karena atapnya sorga ini adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap hari matahari selalu datang menemui Allah subhanahu wa ta'ala dan sujud di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, ketika para sahabat melihat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari hendak tenggelam, matahari itu hampir tenggelam ke arah barat. Maka Rasulullah mengatakan, ya Abadar, atadri aina taghrub. Abadar, kamu tahu enggak matahari itu kemana perginya ketika dia tenggelam? Maka Abu Dar mengatakan, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulullah yang tahu. Maka Rasulullah mengatakan, mustaqarruha tahtal arsy. Dia kembali menghadap Allah di bawah arsy-Nya. Fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahtal arsy. Matahari itu ketika tenggelam dia berupaya pergi menghadap Allah, kemudian sujud kepada Allah di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Nasai menambahkan, tasta'dhinu fayu'dhanu laha wa yushiku an tasta'dhina fala yu'dhana laha. Maka dia pun meminta izin untuk terbit kembali dan hampir-hampir tidak diizinkan untuk terbit kembali. Dalam riwayat hampir-hampir dia meminta izin terbit dari barat, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala belum mengizinkannya, dan kelak pada hari kiamat akan mengizinkannya, di mana matahari akan terbit dari barat dan akan tenggelam ke arah timur. Dari sini menunjukkan bahwa matahari ini setiap tenggelam dia menghadap Allah kemudian sujud di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada perselisihan para ulama, apakah arsy ini makhluk yang pertama kali dicipta Allah ataukah yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah arsy, dan itu berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr, kataballahu maqadira al-khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sanatin qala wa arsyuhu 'alal ma. Allah subhanahu wa ta'ala mencatat takdir-takdir seluruh makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50,000 tahun, dan arsy Allah subhanahu wa ta'ala berada di air, berada di atas air. Ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan Allah adalah cahaya dan kegelapan, dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakanlah air. Ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam. Tetapi pendapat mayoritas para ulama
sebagaimana dinyatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, bahwa yang pertama kali diciptakan Allah adalah arasy sebelum yang lainnya. Artinya arasy adalah ciptaan Allah yang pertama dan yang terbesar, dan arasy seolah-olah menjadi kubah seluruh makhluk yang diciptakan Allah setelahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arasy sebesar ini rupanya bisa bergoncang. Arasy sebesar ini rupanya bisa bergegar dan bergoncang. Kapan itu? Ketika kematian seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'd bin Mu'adz. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengatakan, "Ihtazzal arsu li mauti Sa'd bin Mu'adz." Sesungguhnya arasy Allah Subhanahu wa taala bisa bergoncang, bisa bergegar, bisa bergoyang karena kematian Sa'd bin Mu'adz. Bahkan wa futihat lahu abwaabus sama, semua pintu-pintu langit terbuka saat kematiannya. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaika. Bahkan 1000 dari kalangan malaikat, 70.000 dari kalangan malaikat turun dan menyaksikan kematian Sa'd bin Mu'adz. Walam yanzilu ilal ardi qabla dhalik, dan malaikat-malaikat tidak pernah turun sebelumnya kecuali karena kematian Sa'd ibn Mu'adz radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara keterangan tentang masalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu arasy? Arasy itu apa sebenarnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengacu ke bahasa Arab, arasy itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, arasy itu artinya singgasana raja. Arasy itu artinya adalah singgasana raja. Sarir, as-sarir lil malik, singgasana bagi seorang raja. Dan itu sebagaimana isyarat firman Allah Azza wa Jal, walaha arasyun azim. Ketika Hud-Hud melihat istana Ratu Balqis, maka Hud-Hud mengatakan di hadapan Sulaiman, walaha arsyun azim. Dan wanita itu, ratu itu, memiliki singgasana yang sangat besar. Artinya bahwa secara bahasa arsy itu as-sariru lil malik. Ada juga yang mengatakan secara bahasa bahwa arsy itu syaqful bait, atap rumah itu disebut arsy. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang ruhnya syuhada kalqanadil al-muallaqa bil arsy, seperti ruh yang diletakkan di kendil-kendil kemudian digantung di atap-atap arsy. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud arsy secara bahasa itu artinya tiang dari sesuatu, tiang dari sesuatu. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa arsy juga, ada yang mengatakan bagian dari punggung kaki, bagian daripada punggung kaki. Wallahu alam. Tetapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang makna arasy Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengatakan apakah kursi adalah arasy, kemudian ulama menjawab bahwa kursi sendiri arasy sendiri. Adapun kursi adalah maudi'u qadamar rahman, tempat berpijaknya kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut pendapat yang paling sahih, dan arasy itu jauh lebih besar dibandingkan itu. Dan arsy adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tiang-tiang yang besar sekali, kemudian juga memiliki lebar yang luar biasa, memiliki besar yang sangat besar, dan dipikul oleh 8 malaikat atau 8 sub para malaikat. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala makhluk yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah
wan nihayah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.